warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Para pendengar, siaran ini dipancarkan dari Masjid Darut Tauhid Serua, Tangerang, Banten, Pondok Pesantren Darut Tauhid yang di Banten, di Tangerang Selatan. Alhamdulillah bersama ini ada adik-adik pelajar di SMP dan SMA Serua ini. Jadi adik-adikku yang baik, bahwa setiap orang itu pasti ingin sukses, tapi sukses dalam pandangan siapa? Kalau dengan orang sukses itu ada yang dikatakan sukses. Sukses yang benar itu pasti hanya sukses dalam pandangan Allah. Karena dunia ini sudah dibagikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak semuanya bakal sama kekayaannya, kedudukannya, jabatannya, itu Allah yang membagikan. Sukses dalam pandangan Islam ada dalam surat Al-Hujurat ayat 13. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum shu'uban wa qabaila lit'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimul khabir. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa di antaramu. Oleh karena itulah, alat ukur kesuksesan seseorang adalah menurut Allah pencipta kita adalah ketakwaan. Jadi orang yang paling takwa lah orang yang paling mulia di sisi Allah. Bisa dipahami nih adek-adek? Takwa itu apa? Ketakwaan itu adalah keyakinan kepada Allah yang berbuah kepatuhan dan kepasrahan. Itu diantaranya itu. Jadi orang yang takwa itu orang yang yakin kepada Allah dan bisa dilihat dari patuhnya kepada perintah Allah dan menjauhi larangannya serta hatinya yang tawakal pasrah ke Allah. Apa buahnya? Akhlakul karimah. Jadi orang-orang yang takwanya bagus pasti akhlaknya mulia. Karena orang yang yakin ke Allah langsung akan berbuah akhlak. Tidak bisa orang mengatakan yakin tapi akhlaknya jelek, tidak bisa. Contoh, yakin Allah Maha Melihat dimanapun dia berada, wa huwa ma'akum aina ma kuntum wallahu bima ta'maluna basir, dan dia Allah bersamamu dimanapun kau berada dan Maha Melihat apapun yang kau kerjakan. Orang yang yakin Allah Maha Melihat, ada tempat untuk berbuat maksiat yang tidak kelihatan oleh Allah? Orang yang yakin Allah Maha Melihat pasti susah berbuat maksiat.
mendengar, wa huwa samiul alim, maha mendengar lagi maha mengetahui. Bicaranya akan sedikit, tapi setiap bicara manfaat, fal yakul khairon awliyaku. Jadi orang yang yakin ke Allah bisa dilihat dari cara ngobrolnya. Orang yang yakin Allah maha mendengar, obrolannya hati-hati, terjaga, tidak sembarang bicara, tidak sembarang berkomentar, celetak-celetuk, karena tahu setiap perkataan pasti didengar, pasti ada balasannya. Jadi nampak dalam akhlak. Orang yang yakin ke Allah maha mendengar, dia takut bicara salah, takut bicara bukan hanya perkataannya tapi niatnya juga dijaga, karena Allah Subhanahu wa taala wa huwa alimun bidati sudur, dan Allah maha mengetahui, dan dia maha mengetahui apa yang ada di dalam hati. Jadi baiknya orang yang akhlak dilihat orang dengan baiknya akhlak dalam pandangan Allah. Orang yang yakin ke Allah baiknya sampai ke lubuk hati. Kalau orang senang penilaian makhluk, bagusnya yang dibagus-bagus topeng, sibuk dengan penampilan, sibuk dengan pujian orang, sibuk dengan merek, sibuk dengan apa yang bagus dalam pandangan orang, yang orangnya juga orang yang awam. Tapi orang yang sibuk dengan pandangan Allah tahu Allah yang dzuru ila qulubikum wa a'malikum, Allah melihat hati dan amal. Jadi bedanya adalah orang pecinta dunia itu sibuk membagus-bagus topeng, bungkus artifisial luar, tapi orang yang mulia betulan sibuk memperbaiki hati. Tidak penting bagaimana dinilai bagus atau tidak oleh orang, karena orang yang sibuk dengan penilaian Allah pasti bagus dalam penilaian orang yang normal. Ngerti? Kalau ingin bagus dalam pandangan orang, belum tentu bagus dalam pandangan Allah. Tapi yang ingin bagus dalam pandangan Allah, dia niscaya akan baik dalam pandangan orang, bagus dalam pandangan orang, kecuali dalam pandangan orang yang buta mata hatinya. Rasulullah SAW sempurna akhlaknya, tetap ada yang tidak suka, tetap ada yang membenci karena sudah buta mata hati. Nah, oleh karena itulah adik-adik, cita-citanya sekarang jangan sibuk cita-cita dunia dalam pandangan orang. Bolehkah orang bercita-cita setinggi langit? Apa langit? Cita-cita setinggi langit yaitu cita-cita jadi ahli surga. Itu cita-cita. Apa cita-citamu? Jadi ahli sorga, ingin berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dunia hanya mampir. Bagaimana caranya? Caranya saya harus jadi orang yang yakin ke Allah, patuh kepada perintah Allah, sekuat tenaga menjauhi apa yang Allah tidak suka. Di mana saja Allah tempatkan diri saya, sebagai apa saja, asal Allah ridho, itulah cita-cita kita. Bolehkah ingin jadi dokter? Bagus. Mau apa jadi dokter? Mau kaya? Mau keren? Mau bergengsi? Atau ingin disukai Allah? Jadilah dokter yang disukai Allah. Bukan masalah penilaian orang, tapi mudah-mudahan jadi jalan Allah menyembuhkan hamba-hambanya. Khairun nas anfa'uhum
linnas, karena sebaik-baik manusia yang paling banyak manfaat. Jadi ingin jadi dokter tuh bisa jadi dokter duniawi, bisa jadi dokter untuk bekal akhirat. Bedanya apa? Ada yang ingin jadi dokter hanya kelihatan keren dalam pandangan orang, tapi ada yang ingin jadi dokter enggak pusing penilaian orang. Yang penting saya dapat ilmu yang banyak sehingga hidup saya manfaat untuk hamba-hamba Allah lainnya yang sedang sakit. Tidak hanya mengobatin lahiriah, tapi juga bisa mengobatin hatinya. Jadi kalau orang berobat ke dokter ahli akhirat, nanti diajarinnya bukan ajarin hanya makan obat saja, tapi bu, ini sakit terjadi dengan izin Allah, yang menyembuhkan juga hanya Allah. Saya dokter tidak bisa apa-apa kalau tidak dengan pertolongan Allah. Maka perbaiki sholatnya ya bu, pak. Wasta'inu bisabri wassalah. Hanya Allah yang bisa menyembuhkan. Sabar itu tidak berkeluh kesah. Sabar itu berbaik sangka kepada Allah. Sabar itu menikmati proses. Dan sholat, zikir yang banyak, istighfar, serta sedekah. Karena sedekah bisa jadi jalan kesembuhan. Jangan nyakitin orang. Bayangkan, dokter yang niatnya bukan kelihatan keren sebagai dokter, tetapi jadi jalan orang sembuh lahir dan batin. Nah inilah dokter ahli takwa. Tapi kalau hanya sekedar cari status, cari kedudukan, cari jabatan, cari penghargaan orang, mungkin dikasih oleh Allah, tapi tidak dikasih kemuliaan yang asli dalam pandangan Allah, rugi. Dan tidak akan semua orang jadi dokter. Yang jadi dokter pasti yang ada garisnya ke kanan, karena harus dibikin cerdas, sedangkan otak ini bukan punya kita. Jadi jangan aneh, ada yang ingin jadi dokter, tapi kebanyakan jadi pasien ya. Mana yang lebih keren, jadi dokter atau jadi pasien? Enggak, yang lebih keren yang lebih bertakwa. Pasien soleh lebih keren daripada dokter yang kurang soleh. Dokter soleh lebih keren daripada pasien yang kurang soleh. Dokter dan pasien yang pada bertakwa, dua-duanya keren. Dokter dan pasien yang dua-duanya jauh dari Allah, dua-duanya tidak keren. Karena kerennya itu bukan dalam pandangan orang. Ah, bolehkah ingin jadi polisi? Mau polisi apa dulu? Kalau polisi hanya ingin kelihatan keren, pakai seragam, bawa pistol, simpen ini, jengkol, apa tuh tanda di dadanya tuh? Tanda polisi bisa duniawi saja, ini tidak ada apa. Tapi ingin jadi polisi karena memang polisi di dunia ini diperlukan. Polisi yang soleh, yang hatinya bersih, yang akhlaknya baik. Tidak penting bagi saya pangkat apa saja, yang penting saya terlatih untuk amar ma'ruf nahi munkar, adil. Ngajak penjahatnya juga tobat, ngajak taat, weh, itu polisi penting. Polisi yang bertakwa, bukan masalah pangkat. Pangkat apapun ada takdirnya masing-masing, tapi polisi soleh atau tidak soleh itu ikhtiar yang paling penting. Bolehkah ingin jadi ulama? Ulama apa dulu? Kan keren, jadi ulama itu nanti ngetok, diundang ke sana sini, pulangnya dikasih berkat, dihormati. Kalau ini yang jadi cita-citanya, berarti bukan pengen jadi ulama. Dia hanya cari dunia lewat label ulama, tidak akan disukai Allah. Jadi ulama yang bagaimana? Yang takut ke Allah.
ulama itu adalah orang yang takut ke Allah sehingga pandangan dijaga, pendengaran dijaga, pikiran dijaga, lisan dijaga, sikap dijaga, hati dijaga. Apakah perlu jadi ulama besar? Tidak penting besar dalam pandangan orang, yang penting besar dalam pandangan Allah. Tidak akan jadi semuanya ulama dikenal banyak orang. Mungkin banyak ulama yang tidak dikenal banyak orang, tapi mulia di sisi Allah. Adik-adik kan tidak tahu siapa guru AA. Ya, guru AA berpesan, jangan perkenalkan saya kepada yang lain. Tidak penting saya dikenal orang. Yang penting saya bisa bantu-bantu AA, bisa jadi yakin ke Allah. Mau apa dikenal orang? Yang paling penting diterima amalnya oleh Allah. Begitu. Kalau adik-adik melihat sekarang dengan izin Allah ngajarin ilmu ini, ada guru ini yang membimbing terus menerus 10 tahun siang malam dan tetap tidak mau dikenal. Dikirim pulsa 50 ribu saja beliau menolak. Masya Allah. Betulan adik-adik ini asli nih, guru AA orang yang sangat sederhana dan sangat tidak mau dikenal banyak orang. Tapi yang saya pahami ibadahnya sangat bagus, yakin ke Allah. Makanya menular keyakinannya. Sulit syariatnya bisa begini tanpa dibimbing guru, ya. Nah, ini ada yang tidak dikenal. Makanya jangan ingin jadi ulama hanya terkenal, dinilai orang, dipuji, mendapatkan duniawi. Jadi ulama itu orang yang takut ke Allah dan bisa manfaat ngajak orang takut ke Allah. Hati-hati nih yang pengen jadi ustadz, pengen jadi kiai, pengen jadi qori, qoriah. Kalau minta doa, kalau nanti mau ngaji, jangan takut suaranya jelek. Bagaimana nanti saya takut suaranya sumbang. Yang takut itu gak diterima bacaannya oleh Allah, karena kita lebih takut penilaian orang daripada takut penilaian Allah. Gimana nanti pas saya ngaji suaranya sumbang, boleh jadi oleh Allah dibuat sumbang supaya enggak ria. Ya, enggak apa-apa enggak jadi juara nasional, enggak apa-apa enggak jadi juara, enggak apa-apa. Yang bahaya itu enggak diterima oleh Allah itu ngaji. Jadi kalau ada santri ikut pertandingan, bagi ama sama aja, menang kalah tuh tidak begitu penting. Yang penting bagaimana pertandingan ini membuat santri jadi lebih dekat dengan Allah, lebih bermanfaat untuk hamba-hamba Allah. Menang jadi sombong mau apa? Tidak penting piala, yang penting diterima oleh Allah. Jadi ini ada pertandingan memana ya? Tanggal 9, itu yang paling penting tiap melesatnya panah jadi zikir. Doanya jangan doa pengen menang, doa ingin diterima oleh Allah. Doa bisa melakukan yang terbaik, bisa jadi dakwah, dan bisa menerima ketentuan Allah. Ya, kalau doa ingin menang berarti ngedoain orang lain kalah, ya kan? Dan sama aja, menang kalah yang penting dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, diterima jadi amal. Jelas ada yang baik. Tolong di sini di pesantren ini luruskan niat. Tiap di antara kita sudah punya garis masing-masing. Allah menciptakan jangankan satu sekolah, seibu sebapa aja beda-beda takdirnya. Beda bakat, beda postur tubuh, beda karakter, beda cara berpikir. Ada yang senang dengan gerak, ada yang senang mendengar.
Beda-beda. Kakak beradik berempat beda-beda. Anak sekarang 11 juga beda-beda. Allah yang menciptakan bakat, Allah menciptakan badan. Otak kita juga kepintarannya beda-beda. Jangan malu ya. Pak, saya mah ngapalin tuh lemot. Teman-teman saya cepat hafal. Baru juga baca, sudah hafal. Bahkan ada yang belum baca, sudah hafal. Wah, gak mungkin. Mungkin, kenapa? Kan dengar. Oh, berarti dia kekuatan dengar. Saya diulang-ulang juga, udah sekuat tenaga. Baru apa kalau sudah 50 kali diulang? Kekuatan, jangan minder. Ini otak ciptaan Allah. Mungkin Allah membuat otak kita IQ-nya sedikit pas-pasan supaya belajarnya gigi. Kan dicatat tiap membaca tuh. Tiap menghafal dicatat oleh Allah. Kalau ikhlas, kalau ada yang meremehkan, gugur dosa. Wah, kamu lemot, dosa tuh yang berguna. Kita dapat pahala. Yang diberikan takdir pinter, asal tahu aja, pinter juga bukan milik kita, milik Allah. Jangan jadi ujub, ria, takabur dengan alhamdulillah, jadi sekali lihat udah hafal. Jadi sombong, mau ngapain hafal Quran jadi sombong? Quran itu justru yang melarang kita sombong. Berarti kepinteran, kalau tidak ingat Allah, bisa jadi jalan akhlak yang buruk, bisa jadi jauh dari Allah. Makanya tidak boleh yang pintar merasa pintar, itu mah Allah yang ciptakan otak kita, bukan kita, bukan milik kita. Dan gampang bagi Allah mengambil semua ingatan kita. Kalau Allah mau, cukup dikasih kulit pisang saja hafalan bisa hilang. Bagaimana kulit pisang bisa ngilangin hafalan? Kulit pisang keinjak, lalu terpeleset, jatuh, terbentur kepalanya, bagian tertentu, les, bisa bikin lupa. Jangan somse. Badan ini besar kecil, semuanya bikinan Allah. Yang besar jangan petantang-petenteng, gampang bagi Allah untuk mengambil apa yang dia titipkan. Yang kecil jangan minder. Saya ini orang kecil, sepatu juga nomor 36. Gak ada artinya ukuran sepatu, ya. Yang penting mah ketakwaan ke Allah, kesolehan, kemuliaan akhlak. Jangan sombong dengan apa yang Allah titipkan, jangan minder dengan apa yang Allah berikan, jangan iri dengki dengan karunia yang Allah berikan ke yang lain, jangan meremehkan yang lain, karena semuanya adalah milik Allah. Siapa yang paling mulia di sekolah ini? Yang paling mulia akhlaknya, berkah ketakwaan. Jelas adik-adik sekalian? Pesan apa? Kurangin bicara. Jangan banyak bicara, saum bicara. Percayalah, orang-orang yang makin hemat perkataannya dan sekali bicara manfaat, cepat sekali untuk menjadi orang takwanya dibanding dengan orang yang bunyi terus, segala dikomentari, segala diomongan, segala dikatakan. Orang munafik itu bicara dulu, baru mikir, bahkan jarang mikir. Bagi orang yang mau dicintai Allah, mikir lebih keras sebelum bicara, sebelum menulis, dan dirasa-rasakan. Dipikir dan dirasa-rasakan. Pikir benar tidak, manfaat tidak, tepat tidak waktunya. Dirasa-rasakan riya tidak, ujub tidak. Sehingga setiap perkataan, waliyakul khairan, awliyasmud. Terima kasih. Para pendengar sekalian, terima kasih. Semoga ada hikmah dan manfaatnya uraian sederhana ini dari Pondok Pesantren Darut Tauhid Serua. Dan terima kasih juga kemarin yang sudah berlatih SSG, manasik haji, dan para pelatih yang berlatih kuda memanah. Mudah-mudahan ada takdir suatu saat kita bisa sama-sama dalam amal soleh. Selamat menikmati, mengevaluasi cita-cita. Ingat, yang paling mulia di antaramu adalah orang yang paling takwa.
yang paling yakin, paling patuh, paling pasrah, yang berbuah akhlakul karimah. Semoga kita menjadi ahli takwa, ahli taat, ahli tawakal, ahli manfaat, ahli istiqomah, ahli khusnul khotimah, ahlul jannah. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.